saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Selamat pagi sobat muda yang dikasih oleh Tuhan. Masih dalam keadaan social distancing, di mana kita semua membantu pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19, saat ini kita kembali akan bercakap-cakap belajar firman Tuhan. Dan mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih pagi ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kembali bersama belajar kebenaran firman-Mu, belajar untuk memahami kehendak-Mu, pimpinan-Mu, dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami, agar kami diperlengkapi dan dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sobat muda, hari ini kita membahas sebuah kata yang menurut saya lekat dengan sobat muda, yakni kata galau. Seringkali saya mendengar sobat muda, sahabat-sahabat saya berkata, oh saya lagi galau. Atau mungkin mereka memasang status di media sosial mereka mengungkapkan kegalauan mereka. Entah karena mungkin ada pergumulan masalah dalam studi, atau mungkin juga ada masalah dalam keluarga, masalah dalam lingkungan pergaulan, atau juga masalah-masalah lainnya. Ada banyak hal yang membuat kita bisa merasa galau, membuat pikiran dan hati kita menjadi kacau. Nah, surat saya tertarik dengan apa yang kata oleh Mario Teguh, seorang motivator. Dia pernah berkata begini, jangan berlama-lama galau, lakukanlah yang sudah jelas-jelas baik bagi Anda, walaupun awalnya pahit. Nah, saat ini bagi saya menarik, karena meski galau itu sesuatu yang mungkin kita rasakan dekat dengan kita, tetapi nah ini mengingatkan kita agar tidak terus berada dalam kegalauan. Karena itu pagi ini kita membahas apa yang harus kita lakukan ketika kita galau, bagaimana kita harus menyikapi perasaan galau itu, dan kenapa mungkin kita merasa galau. Dan saat ini sudah bersama dengan saya Ibu Linda. Selamat pagi. Pagi Pak. Beliau adalah tenaga pendidik di Sekolah Krista Mitra, dan kita bersama-sama membahas tentang, mempercakapkan tentang kegalauan ini. Bu Linda, saya sih nggak tahu Bu Linda ini pernah merasa galau nggak? Pernah lah Pak. Pernah ya. Kenapa sih seorang merasa galau? Seseorang merasa galau kalau menurut pengalaman saya dan pengamatan saya ya Pak ya, ada banyak macam galau Pak. Oh, ada banyak. Enggak cuma satu, ini kayak di supermarket kadang, nih. Kadang kan kita mikirnya kalau galau tuh apalagi buat anak-anak SMP SMA itu galau tuh karena cinta. Padahal galau tuh enggak melulu tentang cinta gitu. Ada galau tentang cinta, galau tentang ujian. Kalau anak-anak mau ujian tuh biasanya anak-anak juga galau. Galau. Iya, okay. Terus galau tentang apa namanya masa depan. Galau tentang kondisi keluarga seperti itu. Jadi banyak macamnya. Nah, kenapa kok, artinya kan itu sebenarnya sesuatu yang dialami semua orang, tapi kenapa itu membuat sobat muda merasa galau? Dia merasa galau karena apa yang dia harapkan itu kadang tidak sesuai. Jadi antara ekspektasi dan realita ya. Betul sekali. Jadi mungkin mereka berharap, oh studinya begini, gak nyampe, galau. Punya pingin pacaran sama dia, nggak nyampe, galau. Betul, itu yang sering dialami. Yang sering dialami. Pingin kenalan sama artis Korea, nggak nyampe, galau gitu. Secret ya. Secret admirer. Secret admirer ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk. Tapi berarti apakah itu sesuatu yang sebetulnya manusiawi? Artinya wajar dirasakan, wajar dialami oleh sobat muda? Galau itu adalah salah satu emosi negatif. Oh, ya, ya, itu salah satu emosi. Jadi kan manusia punya dua emosi, emosi positif dan emosi negatif. Dan galau itu adalah emosi negatif yang wajar atau manusiawi dialami oleh semua orang. Kenapa kok itu negatif? Negatif karena
galau itu kan sebenarnya otak, Pak. Menyerang di otak. Jadi galau itu kan bermula dari pikiran. Kalau saya pernah baca artikel kesehatan itu, galau itu yang disasar adalah amigdalanya. Jadi di situ semakin dia memikirkan sesuatu yang negatif, merespon sesuatu yang negatif terus menerus, nanti yang keluar juga sesuatu yang negatif juga. Nah, galau itu tuh kan secara kesehatan itu kalau dipikirkan, jadi otak kalau isinya negatif terus, amigdalanya itu berpikir respon negatif terus, lama-lama malah membuat semua organ tubuh kita merespon yang negatif juga. Okay. Jadi artinya kalau orang galau, justru dia akan mempengaruhi semua perilakunya. Bermula dari otak. Dari otaknya, jadi kalau ketika sobat muda menyimpan kegalauan itu akan mempengaruhi perilakunya juga jadi galau. Betul. Mungkin itu ya pasang status gelap, nggak semangat belajar, ya, terus produktif. Kemudian akhirnya malas-malesan, nggak mau bangun. Yang paling buruk kalau kegalauan tidak disikapi dengan baik, apa yang bisa terjadi? Nah, tadi kan dari otak nih, dari amigdala otak itu terus memproses negatif-negatif. Lama-lama yang diminta otak untuk dilakukan oleh tubuh adalah yang negatif. Lama-lama kan berpengaruh ke kesehatan, misal bisa mah kronis karena udah males makan, bisa insomnia karena susah tidur juga, kayak gitu. Nah, terus menimbulkan berbagai penyakit yang lain sih. Bisa psikosomatis juga, kayaknya secara fisiknya dia sakit mah, padahal sebenarnya dia tuh tidak sakit mah, stres. Karena kegalauan. Betul sekali. Menyimpan kegalauan itu ya. Mengeluarkan hormon. Wah, ini juga ini gara-gara study from home nih, jangan juga pada galau semua nih. Sepertinya ya, Pak. Ya. Tapi ya nggak tahu ya, kadarnya kan beda-beda. Oke. Nah, kalau gitu, apa yang harus dilakukan sobat muda supaya tidak terus-menerus menyimpan kegalauan? Berarti bagaimana supaya mereka bisa bebas galau? Setiap anak punya responnya masing-masing sih, Pak. Tapi menurut saya yang harus dijaga itu memang pertama pikiran, kemudian hati. Gitu. Kalau pikiran dan hatinya itu udah negatif, makanya hormon yang dikeluarkan juga yang negatif, begitu. Tapi ada kok hormon yang namanya hormon endokrin. Jadi hati yang gembira adalah obat, betul sekali. Jadi secara natural hormon endokrin itu membuat bahagia. Kalau dia pikirannya bahagia, tinggal dipilih sih. Galau itu ada dua, galau yang akhirnya kamu mau terjeruk, bukan terjerumus, maksudnya galau yang membuat kamu down, atau galau setelah galau kamu maju. Maju itu dalam arti ya move on, ya bangkit. Nah, setiap anak punya pilihan, mau memilih yang ya udah terpuruk gitu aja, tidak belajar dari masa lalu, tidak belajar dari pengalaman, atau galaunya itu akhirnya membuat dia produktif, kuat, dan semakin dewasa. Jadi artinya okay, kamu boleh galau, tetapi ketika kamu galau kamu punya dua pilihan nih, bangkit dari kegalauan atau tetap berada menyimpan kegalauan. Betul. Kalau bangkitnya gimana? Kalau bangkitnya ya semua bermula dari mindset. Tadi kan galau itu sebenarnya kan terjadi di otak, di pikiran gitu. Nah, kalau mindset dia itu positif, dia memaknai bahwa setiap kegalauan, entah itu masalah pacar lah, entah masalah pertemanan, keluarga, bahkan ujian atau apapun, dia maknai bahwa okay, ini proses hidup yang harus aku alami, jalani, tapi lewat proses ini aku bisa jadi lebih kuat nih. Nah, itu dia akan memproduksi hal yang positif, tersugesti positif, maka yang dia lakukan juga positif. Okay, aku harus move on, bangkit nih, belajar dari kegalauan. Tapi galau yang kedua ini, galau yang membuat dia malah semakin terpuruk. Okay, aku memaknai negatif kan, okay. Aku tidak semangat hidup, aku menjauhi lingkungan sekitar, kayaknya aku nggak bisa ini menghadapi masalah yang lain. Yaudah, terjadilah apa yang dia pikirkan. Wah, terima kasih loh, ini banyak sekali infonya ya, Bu ya. Biar semoga sobat muda ini nggak terus dalam kegalauan, tapi bisa bangkit dari kegalauan. Bisa semakin bangkit dari kegalauan. Amin. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Iya, teman-teman sobat muda, kita sudah belajar bersama bahwa merasa galau itu sesuatu yang manusiawi. Semua orang ngalamin, tidak cuma sobat muda. Tetapi memang mungkin perbedaannya pada penyebabnya. Namun, tadi seperti kata Bu Linda, ketika kita merasa galau, kita punya dua pilihan. Tetap galau, ataukah sebaliknya kita akan bangkit dari kegalauan. Nah, di dalam Alkitab, dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10, Paulus sendiri pernah mengungkapkan kegalauannya. Bagaimana dia
sedang dalam pergumulan, dia berdoa sama Tuhan agar Tuhan mengangkat pergumulan. Yang menarik adalah pergumulannya tetap dihadapi oleh Paulus, tetapi di tengah pergumulan Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga pada akhirnya Paulus bisa berkata, sekarang aku bisa bersuka cita di dalam kegalauannya, di dalam pergumulan, karena Allah memberi dia kekuatan untuk menghadapi semuanya. Saya percaya hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita, saya maupun juga setiap sobat muda. Ketika engkau menghadapi pergumulan yang membuat engkau galau, engkau bisa bangkit. Jangan ragu untuk minta pertolongan Tuhan, jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah, mungkin pergumulan itu tetap engkau akan hadapi, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi semuanya sehingga engkau bisa berkata, di tengah pergumulan ini, aku tetap bersuka cita karena Tuhan, dia bukan hanya ada bersama denganku, tetapi dia pun memberi aku kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupanku. Karena itu, tetap semangat, tetap bersuka cita, stay healthy, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih kesempatan boleh belajar firman bersama, bercakap-cakap bersama, dan terima kasih untuk begitu banyak wawasan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, mungkin saat ini ada di antara sobat muda sedang merasa galau karena berbagai macam alasan. Tuhan, tolong sobat muda, tolong setiap kami, beri kami kekuatan agar di tengah pergumulan kami tetap punya pengharapan, kami tetap punya sukacita, kami tidak terus-menerus terpuruk dalam kegalauan, tapi bisa bangkit dan mengisi hari-hari kami bersama dengan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati ya Tuhan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah.